Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ulumal tanfa'una. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sa'ba idza syi'ta sahla. Asbahna wa asbahan kulla wa nabdillan dakari kalah. Asbahna ala fitrati islam. Hadirat yang mengalian kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas rahmat hidayah dan ada inayah yang pagi hari ini meskipun suasana hujan, namun kita berharap hujan menjadi saiban nafian, turunnya hujan memberi manfaat kepada kita semua. Dan salawat dan salam tentunya selalu kita curahkan, kita sampaikan kepada pemimpin teladan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga dan para sahabat dan para pengikut hingga hari kiamat kelak. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan tadabbur surat Al-Mulk. Kita masuk pada bagian yang kelima. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur, takadu tamayyazu minal ghayz, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir, qalu bala قد جاءنا نذير فقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ظلام كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Barakallahu alaihi. Apabila orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka, maka neraka mendidih airnya. Maka terdengarlah di dalam neraka tersebut teriakan yang sangat keras. Sementara api menggelegak dengan begitu kerasnya. Seakan-akan nampak kemarahan dari api neraka ketika mereka dimasukkan atau sekelompok orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka, maka bertanyalah penjaga api neraka, bukankah telah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan? Maka mereka berkata, demikian, benar adanya orang yang memberikan peringatan kepada kami, namun kami dustakan dia dan kami katakan bahwa mereka adalah orang yang membawa kesesatan yang besar. Mereka juga berkata, seandainya kami menggunakan pendengaran, kami menggunakan akal untuk berpikir, dan kami menggunakan hati untuk menilai
maka tentunya kami tidak akan masuk ke dalam neraka. Mereka mengakui dosa-dosa, namun mereka akhirnya dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Itulah ayat yang tentunya menggambarkan tentang kondisi hari kiamat kelak. Ini juga merupakan kekuasaan yang Allah perlihatkan kepada manusia, meskipun dalam bentuk kalimat-kalimat atau kata-kata firman Allah semata dalam Al-Quran, tapi hakikat ini merupakan kenyataan yang pasti akan diderita, pasti akan dialami oleh setiap manusia, terutama yang ingkar, yang kufur, yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ini masih rangkaian. Kalau surat Al-Muluk, sebagaimana kita tahu, sebelum-sebelumnya sudah kita bahas bagaimana Allah memberikan kerajaannya, Allah memberikan kekuasaannya, baik kekuasaan yang umum, bahwa Allah memang memiliki kerajaan, atau kekuasaan yang memang Allah turunkan kepada manusia, bahwa Allah menciptakan manusia dari kondisi mati lalu hidup, yang mana tujuannya adalah untuk menguji manusia siapa yang terbaik amalnya. Allah juga memperlihatkan tentang ciptaan langit yang begitu sempurna, tujuh lapis yang sempurna. Allah juga langit mana dalam langit itu ada hiasan-hiasan, bintang-bintang, matahari, dan planet-planet, serta bagian-bagian yang ada dalamnya. Bahkan juga Allah ciptakan langit itu untuk memberikan atau turunnya wahyu. Lalu setelah juga Allah tunjukkan kekuasaan, Allah menciptakan neraka, neraka jahanam yang dipersiapkan khusus kepada orang-orang kafir. Lalu juga di sini Allah ingin perlihatkan tentang kekuasaannya, bahwa Allah tidak akan menyiksa setiap orang kecuali menurut amal perbuatan dirinya sendiri. Allah tidak akan memberikan azab, memberikan siksa, kecuali atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh manusia itu sendiri, mempertanggungjawabkan manusia itu atas amal perbuatannya. Yang mungkin nanti atau pasti mereka akan menyesal. Mereka akan menyesal atas perbuatannya atau mengakui perbuatan dosanya, walaupun pengakuan tidak akan bisa mengurangi apa yang sudah menjadi ketetapan balasan yang akan ditimpakan oleh Allah kepada mereka. Kita lihat di sini bahwa ketika orang-orang yang tidak beriman di dunia, ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka neraka pun ikut marah. Kullama ulqiya fiha fawjun, atau sebelumnya jadi sebelumnya itu idza ulqu fiha sami'u laha syaiqaw wa hiya tafur. Apabila mereka, orang-orang kafir, orang-orang durjana, orang-orang yang tidak mau beriman, orang-orang yang tidak mau beribadah, atau juga orang-orang yang bermaksiat, bahwa mereka ini akan dilemparkan. Bahkan ketika dilemparkan ke dalam neraka, sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur. Terdengarlah di situ neraka itu teriakan yang sangat keras. Mungkin yang teriak adalah manusia atau orang kafir sendiri, atau juga yang teriak itu adalah neraka. Saking geramnya, saking marahnya kepada orang-orang kafir, ya, dan mereka seakan-akan tidak suka, dan memang tidak suka kepada orang-orang kafir yang akhirnya dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tentunya kita tidak boleh merasa aman dari neraka. Kita harus senantiasa takut akan adanya api neraka dan khawatir kalau sampai dilemparkan ke dalam tempat tersebut. Ya Allah, ya, ini merupakan satu peringatan yang keras ya bagi kita semua. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqaw wa hiya tafur.
apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedang neraka itu membara. Jadi rupanya kalau dalam terjemahannya, yang berteriak ada neraka. Nah ini menandaskan juga, atau juga mengisyaratkan bahwa neraka adalah makhluk Allah yang dia bisa marah. Neraka itu makhluk Allah yang Allah sudah ciptakan, Allah tetapkan, yang dia bisa memberikan kemarahannya kepada orang yang masuk ke dalamnya. Teriakan yang sangat keras, ya. Mungkin seperti ini ya, seperti orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Pasti penjaga penjaranya bengis ya ketika dimasukkan orang-orang yang durjana, orang jahat ke dalam penjara, pasti penjaganya marah, lalu ya, bisa disiksa ya, atau diperlakukan dengan kasar ya. Bahkan teriakan-teriakannya juga begitu keras ya, pada mereka yang berbuat jahat yang dimasukkan ke dalam penjara, lalu hanya diperlakukan oleh penjaga penjaranya dengan cara yang kejam. Nah, begitulah juga nanti kelak ya, di akhirat atau khususnya neraka. Yang sebelumnya memang Allah menceritakan tentang orang kafir ya, walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bitsal masir. Bagi mereka orang yang kafir, kepada Tuhan mereka akan mendapatkan azab berupa neraka jahannam sebagai tempat kembali yang sangat buruk, tempat tinggal yang sangat hina. Nah, ini perlu juga ya saya ulang ya terkait dengan kata-kata kafaru. Kafaru ini bisa diartikan mereka yang tidak beriman, betul-betul tidak beriman, mereka yang tidak mau beribadah kepada Allah, mereka yang tidak mau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, atau juga orang yang dirinya diberikan keimanan tapi tidak mau melaksanakan keimanannya ya dalam kehidupan sehari-hari, tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, apakah dia seorang pemimpin atau seorang rakyat biasa atau seorang pedagang, seorang pengusaha, orang yang diberikan Allah Subhanahu kenikmatan tapi tidak mau bersyukur. Ini juga bagian daripada kekufuran. Kekufuran yang akhirnya mereka mendapatkan balasan yang setimpal nanti. Kenapa? Karena memang kata kufur itu artinya bisa dikatakan dengan karakter sifat yang melekat dalam diri seseorang. Dia tidak beriman, hanya ketika meninggal tetap dalam keadaan tidak beriman. Dia diberikan hidayah atau diberikan keimanan, tapi tidak mau melaksanakan atau menjalankan keimanan itu. Ya, tiba seperti orang munafik ya, orang munafik kan diberikan iman. Mereka mengakui bahkan lisannya mengatakan kami beriman. Tapi amalnya, perbuatannya, sikapnya, segala tindak tanduknya, kesehariannya, semuanya tidak menunjukkan dia beriman. Walaupun dia beribadah, tapi tujuannya bukan untuk Allah, tapi untuk riya. Agar dilihat orang, dipuji oleh orang. Na'udzubillah ya. Kita jangan sampai memiliki sifat seperti itu. Artinya memang di sini peringatan Allah kepada mereka yang dalam kehidupannya beriman tapi tidak mau menjalankan syariat Allah. Contohnya kan Al-Qur'an suruna ya Allahu wayatuna ar-rasulu qudwatuna. Ini kan harusnya kita miliki syiar ini. Allah tujuan kami. Oh, hidup segalanya adalah untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ar-rasulu qudwatuna, ya rasul adalah ya teladan kami, kita ikuti, jangan dihina, jangan ya, dilecehkan ya. Bahkan ya, dengan bangganya menghina para ya, habaib atau para ulama atau para pewaris nabi, jangan. Kalau mau mengatakan diri beriman, Allahu bayatuna ar-rasul kedua tuna, bagaimana kita menjadikan hidup ini Allah tujuan, rasul sebagai ya, teladan, dan Al-Qur'an dusturuna. Quran adalah undang-undang kita, undang-undang kami. Bagaimana caranya Al-Quran menjadi petunjuk, hidayah, pegangan hidup? Semuanya harus kita laksanakan dan kita terapkan dan kita jadikan sebagai bagian daripada kehidupan yang tidak pernah bisa lepas dari tiga hal tadi. Allah tujuan, Rasul teladan, dan Al-Quran sebagai tuntunan.
Jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu artinya wajarlah mereka mendapatkan azab, ya. Idza ulqu, dan ketika mereka dimasukkan ke dalam neraka, maka akan terdengar kemarahan yang datang dari api neraka, menggelegar dia, ya, airnya mendidih, bahkan kata-kata takfur itu sendiri diibaratkan oleh Imam Sa'uri seperti biji. Coba, ya, kalau kita masukkan satu biji ke dalam air yang sedang mendidih, satu aja itu kurang seperti, ya, menggelegar dan menggelegar, menggelegar itu naik turun, naik turun, naik turun, ya. Nah, begitu aja nanti, alhamdulillah, ya. Ini agak susah juga menggambarkan, itu juga berat itu untuk menyampaikan, ya, ya Allah, ya. Bahwa dengan masuknya orang ke dalam neraka itu, dia akan naik turun, ya, ya, ketika apinya, walaupun api tidak akan tidak akan lemah, ya, tidak akan habis, ya, tapi dia kayak di timang-timang gitu kan, ya. Tapi timang-timang bukan oleh orang, tapi dengan api, naik turun, naik turun, ya. Masya Allah, ya, na'udzubillah min dzalik, ya, ya Allah, nahnu, ya, nasta'izu bi annar, kita tentunya berlindung dari neraka. Ya Allah, ya Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, setelah itu juga takadu tamayyazu minal ghaiz, ya. Hampir meledak, ya, atau meledak, ya, karena marahnya api neraka, ya, kepada orang-orang durjana, orang-orang kafir, orang yang tidak beriman. Ya. Bahwa, ya, neraka adalah makhluk yang punya marah, ya. Marahnya api neraka kelak akan membuat sengsara, ya, sengsara penghuninya. Orang, ya, kalau dalam satu keluarga, ya, atau satu komunitas, ketika ada satu yang marah, sudah pasti tidak akan nyaman. Apalagi sampai kebanyakan marah, ya, gak akan nyaman hidup dalam satu, ya, kelompok, satu masyarakat, atau satu keluarga, ya. Gak akan bisa nyaman hidup itu kalau ada di antara mereka yang memiliki marah. Apalagi, ya, kalau sampai marahnya itu memuncak, ya, sudah pasti akan banyak masalah-masalah yang dilontarkan atau hal-hal yang tidak normal dilakukan. Sudah pasti begitu. Nah, begitulah juga api neraka nanti. Saking marahnya itu, ya, sampai akan meledak itu api neraka. Bahkan bisa jadi meledak. Ya. Meledak kemarahannya waktu menghantam dan menghancurkan serta membuat penghuninya merasa kesakitan. Bahkan begitu tersiksa dari apa yang mereka alami. Namun, ya, itu semua, ya, tidaklah bisa dikatakan sekedar mereka masuk, kecuali ada alasan yang akhirnya mereka mendapatkan siksa. Maka ayat satunya Allah berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika dilemparkan di dalamnya faujun, bahwa ini kelompok, bahwa nanti bisa jadi manusia dilemparkan ke dalam neraka dalam kelompok-kelompok. Ada kelompok orang beriman, ya, ya, misalnya orang beriman yang maksiat, ya, orang yang beriman tapi, ya, kalau apa, karakter ideologinya, ya, tidak mengikuti keimanan seperti tadi yang saya ungkapkan, ya. Tidak menjadikan Allah tujuan, ya, tidak menjadikan Rasul seperti teladan, dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Sehingga mereka dimasukkan juga dalam neraka, dan dengan Al-Mujrimun atau Al-Usad. Mereka yang jahat, mereka yang ahlul maksiat. Ada kelompok orang kafir, ya. Orang kafir pun nanti kelompoknya berbeda-beda, ya. Ada kelompok pengikut sifulan, kelompok sifulana, ya, kelompok, ya, apa, kaum Nabi, Nabi Soleh, Nabi Nuh, dan lainnya. Pokoknya kelompok-kelompoknya.
Kulama ulkiya fawzun, sekelompok manusia dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa demikian? Karena nanti manusia dibangkitkan sesuai dengan pemimpinnya. Dia mengikuti siapa? Dia bergerombol dengan siapa? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka sesuai pemimpinnya. Nanti karena dimasukkan dengan pemimpin yang dia lihat atau yang diikuti di dunia, dia akan menyesal. Makanya ada nanti ya disebutkan juga di dalam berbagai ayat ya, dalam surat ya yang mungkin ya Bapak dan Ibu sudah baca dengan surat Al-Ahzab misalkan ya, itu kan disebutkan ya bagaimana orang kafir menyesal ketika mengikuti pemimpin mereka begitu marahnya terhadap pemimpin yang dulu diikuti tapi rupanya menyesatkan. Bahkan sampai mereka meminta agar ditimpakan azab yang lebih besar berlipat ganda gara-gara dia mengikuti pemimpin yang menyesatkan. Begitu dengan teman, nanti akan mengikuti dengan temannya. Ayo menyesal juga. Orang kafir akan menyesal atau orang yang dimasukkan dalam neraka menyesal karena mengikuti teman, sahabat yang diikuti rupanya menyesatkan juga. Bahkan saking keselnya itu kalau di surat Al-Furqan disebutkan itu yang terkait dengan teman ya, itu sampai gigit jari jemari mereka ya. Yauma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani taqattu ma'ar rasuli sabila. Saking geramnya itu menggigit jari mereka dengan mulutnya lalu mengatakan, seandainya dulu aku mengikuti Rasul sebagai jalan hidup kami. Ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Coba aku dulu jadikan Rasul sebagai teladan, sebagai pengikut, sebagai aku pengikutnya. Jalan hidup yang lurus ya. Maka tidak seperti ini ya. Lalu setelah itu, ya laitani takhattu ya. Fulana sabila, ya Allah aku telah menjadikan si Fula sebagai ya sebagai ikutan kami. Namun ya dia telah menyesatkan aku. Ya, jadi menyesal itu. Jadi kelompok-kelompok ya, kelompok siapa temannya, kelompok siapa pemimpinnya, kelompok siapa ya perkumpulannya akan dimasukkan ulama ulukiyatiha faujud. Kelompok-kelompok. Nanti juga orang beriman akan dimasukkan ke dalam surga berkelompok siapa? Kita mengikuti ya tentunya nanti kelompok besar adalah kelompok Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada yang sendirian juga dimasukkan dalam langkah sendirian satu persatu, tapi ketika kita melihat ayat ini tentunya ya Allah juga memasukkan ke dalam neraka berkelompok-kelompok. Nah, lalu ketika mereka masuk sa'alahum qazanatuha alam ya'tikum nadzir. Berkatalah ya penjaga api neraka terkait dengan alasan mereka kenapa masuk ke dalam neraka. Lalu mereka ditanya, alam ya'tikum nadir, bukankah telah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan, orang yang memberikan arahan, orang yang memberikan bimbingan kepada kalian, kenapa kok tetap masuk ke dalam neraka ini? Alam ya'tikum nadir. Hanya mereka ngaku ya, artinya mereka sadar dan ya menjawab qalu bala, demikian ya, mereka berkata demikian memang adanya, telah datang kepada kami qad'ana nadirun, telah datang kepada kami orang yang memberikan peringatan, orang yang telah memberikan bimbingan, orang yang telah memberikan tuntunan. Telah jelas datang kepada kami Al-Quran yang dibawa oleh orang yang memberikan peringatan. Itu kepada mereka kita sesuai dengan ya, perintah Allah atau ya, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya sudah ada, jelas semua. Mereka betul-betul ngaku. Qad'ana nadhir. Qad'ana. Ini kan untuk menegaskan bahwa terus betul-betul telah datang kepada kami nazirun, orang yang memberikan peringatan. Nah dari ayat ini juga memang Allah tidak akan mengazab suatu kaum atau mengazab seorang manusia
kecuali telah datang kepada mereka pembawa peringatan. Telah ada kepada mereka Rasul yang membimbing mereka. Jadi enggak ada namanya Allah itu zalim. Enggak ada namanya Allah itu salah dalam azab orang. Enggak ada. Semuanya sudah jelas, sudah ada aturannya. Bahkan juga Allah tidak akan mengazab kecuali ada alasan tertentu. Ada alasan kenapa dia tersiksa atau disiksa oleh Allah. Karena memang tidak mau mengikuti Rasul. Ya, tidak akan Allah azab kecuali yang sudah datang. Tapi Rasul memberi peringatan. Allah ini katakan, wa makunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulah. Tidak kami akan turunkan azab kepada satu kaum kecuali sebelumnya telah kami utus atau kami kirim seorang rasul, orang pembawa peringatan, bimbingan dan tuntunan setelah hal yang membuat mereka menjadi baik. Arahannya begitu kan? Tapi seringkali manusia tidak mau mengikuti, kebanyakan tidak mau sadar dan memahami. Tapi sekarang kalau kita lihat, kita perhatikan, ya, kemarin sempat saya melihat itu kan kondisi manusia sesuai dengan agamanya atau ya pemeluk agama terbesar siapa sekarang di dunia? Allah kan kita juga kan yang terbesar rupanya Nasrani. Yang terbesar agama ya, Nasrani ya, bukan Islam. Islam itu di kedua memang. Kalau nggak salah ya kalau Nasrani itu 22%, Islamnya 18%. Sementara selain itu nanti ada ya ada apa Yahudi, ada Buddha, ada Hindu dan sebagainya itu di bawahnya lagi. Diprediksi tahun 2025 atau sampai 2030 itu prediksinya tetap Nasrani yang menjadi agama terbesar. Kalau digabung antara dua saja ya kelompoknya Muslim dan kafir ya, maka tentunya Muslim lebih sedikit lagi. Yang paling banyak adalah orang kafir. Coba dibayangkan, ya, padahal sudah jelas ya ada Al-Quran, ya, para ulama pun sudah menyampaikan, tapi tetap mereka tidak mau mengikuti. Tapi nanti ya wajar-wajar mereka akan masuk ke dalam mereka kalau sampai mereka meninggal dalam keadaan kufur, tidak mau beriman. Kita alhamdulillah kita bersyukur, kemarilah kita jaga, kita pelihara iman kita sehingga kelak nanti menghadap Allah. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, tidak mati kita, tidak menghadap Allah kita kecuali dalam keadaan berserah diri, yang mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ya limpahan rahmat dan barokah, ya tentunya dimasukkan ke dalam surga harapan kita, dan juga bisa mendapatkan segala hal yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mereka berkata demikian, wa qalu qalu bala, ya, mereka berkata demikian, ya, mereka menjawab bahwa telah datang kepada kami pembawa peringatan kodeja anak nazir. Namun, ya, mereka mengatakan apa? Bakuna manazalallah ini. Ya, mereka membantah, ya, telah datang tapi dibantah. Manazalna kalu bala kodeja anak nazir, ya, pakai zarna maaf ya. Qalu bala qadza ana nazir fakazzabna, telah datang kepada kami kumpulan tamut namun kami dustakan, fakazzabna. Nah ini juga kata-kata kazzabna itu artinya berulang, dilakukan berulang seperti Fir'aun ya, ya terus mendustakan Nabi Musa padahal sudah banyak bukti-bukti. Ketika terjadi paceklik akhirnya mereka minta doa, meminta kepada Nabi Yusuf untuk didoakan sehingga hilang kondisi paceklik, selesai. Tapi setelah itu merusakkan lagi, datang lagi musibah lain ya, berupa kodok ya, sampai istana masuk itu kodok. Akhirnya Nabi Musa diminta untuk berdoa, hilang ya bencana, dusta lagi, datang lagi penyakit kutu ya atau kutu yang menyerang mereka semua. Minta lagi, didoakan, hilang. Setelah itu berdusta lagi, ya, mendustakan lagi ayat Allah atau juga Nabi Musa. Maka akhirnya air berubah menjadi darah yang amis, sangat amis, tidak bisa diminum.
minta lagi, gitu, akan lagi, tapi tetap saja mereka berdusta. Begitu juga dengan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang ya kepada mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah datang bersama Rasul Al-Quran, tapi banyak dari mereka yang mendustakan. Dari mereka kita tidak mengikuti. Apakah zabana, kami dustai, kami tidak mengakui. Terus dengan apakah zabana itu kan bisa dilakukan dengan tiga hal ya. Pertama ya tidak mau mengakui bahwa dia Rasulullah Nabi. Kedua Al-Quran dibawa itu adalah cuma buatan Nabi Muhammad ya. Yang ketiga dengan menentang apa yang dilakukan, apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh ya sahabat-sahabat ya. Inilah hal yang memang seringkali terjadi ya. Bahkan sampai sekarang pun pekazabna itu terperada. Jadi tidak hanya pada saat itu ya mereka mendustakan, tapi juga sampai nanti mereka selalu melakukan hal tersebut seperti yang sudah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya atau umat sebelumnya yang diutus kepada mereka. Maka zabna, kami mendustakan, kami tidak mau mengakui, kami bahkan selalu menentang. Maka zabna. Jadi terus berulang. Ini yang pertama sikapnya. Bahkan mereka mengatakan, waqalu ma nazalallahu min syai'. Ya, di antara ya, kedustaan mereka, mereka mengatakan, waqulna ma nazalallahu min syai'. Kami katakan, tidak ada turun sama sekali Quran. Tidak ada turun sama ayat, tidak ada turun sama sekali ya, hal-hal yang membuat kami bisa beriman. Ya. Ma nazalallahu min syai'. Ini kalau dikatakan, ada beberapa hal ya, yang mereka tujukan kepada para pembawa risalah, para ya pembawa ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mereka selalu mendustai, ya. Selalu melakukan hal-hal yang membuat pembawa risalah tidak mau diakui, tidak mau diimani. Ya, kayak tadi saya sampaikan tiga hal kan, mendustakan itu ya tidak mau mengakui atau menganggap yang dibawa itu adalah kedustaan, dan juga menentang, selalu menentang ya apa yang sudah disampaikan yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka yang baru mengatakan mana zalallahu min syai, meniadakan, menafikan yang ada yang telah diturunkan. Mana zalallahu min syai? Enggak ada tuh, mana itu? Kan itu. Kalaupun ada, ah itu buat tentang Muhammad. Ah itu mah dongengan. Ah itu mah syair. Ah itu masyair begitu. Mana zalallahu min syai? Mereka menganggap tidak ada yang turun sama sekali sesuatu dari Nabi yang diutus kepada mereka. Bahkan yang terakhir adalah selain itu ya mereka mengatakan in antum illa fi dhalalin kabir. Tidaklah kalian kecuali hanyalah pembual besar. Pembawa besar atau pembawa kesesatan yang sangat besar. Jadi sudahlah ya mereka mendustakan ya, mereka juga tidak menganggap adanya pembawa peringatan atau datang ya yang memberikan kepada mereka arahan, dan mereka menuduh orang yang membawa risalah atau Nabi Muhammad yang telah diutus kepada mereka sebagai pembawa kesesatan, penyebar kesesatan. Ini pokoknya ini akan terus terjadi ya. Sampai sekarang pun demikian. Ulama yang begitu konsisten, ulama yang begitu istiqomah untuk mengajarkan masyarakat dituduh demikian rupa. Ini pemecah belah, pembawa agama ekstrim, radikal. Ya. Nabi juga demikian dulu, dituduh pemecah belah kaum. Ya. Dituduh pembawa agama baru. Jadi sesuatu yang terjadi sekarang ini sebenarnya sudah terjadi pada masa lalu, atau masalah yang terjadi akan berulang pada masa sekarang. Istilahnya kan kehidupan ini episode, ya, sandiwara atau kehidupan yang akan terus berulang. Tidak akan ada yang baru kecuali memang sudah ada terjadi pada masa lalu. Tinggal pemainnya yang berbeda. Ya, kalau dulu ada Fir'aun, ada Nabi Musa. Ya. Kalau dulu ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, Abu Lahab. Sekarang siapa ini? Ya. Yang kafirnya siapa? Yang jadi pemainnya siapa? Yang beriman siapa? Yang menjadi ulama?
yang tetap kokoh, tetap tegas, tetap berusaha untuk melanjut pada kebenaran, siapa? Sekarang siapa? Sekarang pemainnya kita. Apakah kita sebagai pemain yang nanti masuk ke dalam kelompok yang seperti Fir'aun atau seperti Abu Jahal, Abu Lahab, atau kita pemain seperti ya pengikut ya Nabi Musa atau pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tergantung pada kita. Apakah kita termasuk yang pertama? Ya, maksudnya adalah yang pertama yang mendusta ya, atau kelompok yang seperti pengikutnya Fir'aun, pengikutnya Abu Lahab, Abu Jahal, atau kelompok kedua kita sebagai pengikut Nabi Musa atau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi yang lain tentunya yang orang beriman kepada mereka. Nah, tentunya ini harus kita berhati-hati jangan sampai kita terperosok dalam lingkaran yang akhirnya kita sendiri akan menderita, ya, akan dimasukkan ke dalam hal yang sangat menghinakan diri kita. Tiga hal yang sampai kita lakukan: takzib, mendustakan, dan menganggap tidak ada yang turun sama sekali, tidak ada Al-Qur'an yang turun atau tidak ada ayat-ayat yang turun kepada umat, lalu menganggap orang yang mengajak pada kebaikan sebagai orang yang membawa kesesatan. Jangan sama sekali. Karena itu akan sebab kita tentunya akan menderita selama-lamanya. Sayang kita hidup sebentar di dunia ini, tapi akhirnya tidak mendapatkan kesenangan yang abadi ketika kita tidak mau mengikuti ajaran Nabi kita Rasulullah SAW. Tapi kalau sementara hidup kita, tempat hidup kita ini, ya mungkin sampai usia 63 atau mengikuti usia Nabi, kalau kita terus konsisten komitmen dengan ibadah, dengan takwa, dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka abadi kita akan mendapatkan kesenangan. Abadi kita akan mendapatkan limpahan rahmat, tidak ada yang mungkin kita bisa bayangkan kenikmatan yang sangat-sangat indah, yang sangat menyenangkan di akhir tengah. Tapi ya hindari tiga hal tadi ya. Ya mudah-mudahan ya kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan istiqomah, jalan kebaikan, jalan yang akan membimbing kita, dan tentunya kita harus berusaha memiliki iktikad yang sampai terjerumus pada yang keburukan, yang kejahatan, atau komunitas ya, komunitas yang akhirnya menyeret kita pada hal-hal yang tidak baik. Nah, jemaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, inilah gambaran ya, gambaran tentang api neraka dan gambaran kondisi yang nanti kelak mereka kaum atau kelompok orang-orang kafir akan dilemparkan, orang-orang bujana, orang-orang jahat akan dilemparkan dalam neraka, dan mereka akan mengakui pengakuan mereka tentunya tidak bisa membuat mereka mendapatkan keringanan, tidak akan bisa mendapatkan ya apa ya, kalau sekarang kalau di dunia amnesti ya gitu, mendapatkan ya, pengurangan ya, hukuman nggak ada. Justru akan menjadi lebih berat. Ya. Pengakuan tidak bisa menyebabkan mereka ringan, kan? Ya itu kan sudah menjadi balasan ya. Kalau dunia masih bisa ya. Makanya kalau sekarang kita akui saja kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Ya Allah, seperti ungkapannya Nabi Adam ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah kami zalim atas diri kami. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak ampuni kami, wa tarhamna rahmati kami, termasuklah kami nanti akan menjadi orang yang merugi. Ungkapan, karena kesalahan kita pasti banyak. Saya termasuk berbuat salah yang aneh sekali. Ya, kita semua tidak pernah bisa lepas dari kesalahan. Tapi kesalahan yang baik adalah bagaimana kita mengakui sebelum kita mati, lalu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dolamna antusana tadi. Begitu juga pengakuan seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ya. Sehingga akhirnya beliau selamat, ya, tidak lagi masuk ke dalam ya, kematian di dalam perut ikan, atau di dalam perut paus. Ya. Nah, ini kan
menjadi apa namanya, menjadi hal yang membuat Allah suka dengan orang yang mengaku di dunia kesan-kesankannya, ketimbang nanti baru mengakui, bahkan itu juga tentunya dipaksa ya, agar mengaku. Orang kalau dipaksa mengaku ya nggak ada manfaatnya juga. Kalau sekarang kita berada di dunia, ya banyak salah kita akui, alhamdulillah ini menjadi sebab nanti insya Allah terampuni dosa-dosa. Ya. Apa ungkapan Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Tiada Tuhan selain Allah, ya selain Engkau ya Allah, aku termasuk orang yang zalim. Aku termasuk orang yang hina, termasuk orang yang aniaya. Maka insya Allah dengan pengakuan kita, pengakuan seorang hamba di hadapan Allah sebelum meninggal akan mendapatkan arahan atau melakukan limpahan rahmat dan mendapatkan ampunan insya Allah. Tentunya harus senantiasa kita introspeksi diri apa yang kita lakukan selama ini, ya, maka dengan itu kita berharap yang baik Allah limpahkan rahmat, Allah terima amal ibadah kebaikan, dan kalaupun ada kesalahan atau dosa kita mohon kepada Allah, Allah agar Allah ampuni segala dosa yang pernah kita lakukan. Nah, saya ulang kembali ya dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa memang di antara kekuasaan Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab orang kecuali ada alasan tertentu, karena memang mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah ketika hidup di dunia, dan mereka akan dimasukkan dalam neraka berkelompok-kelompok, ya. Ada kelompok orang kafir pengikut ini, ada kelompok pemimpin ini, ada kelompok kafir dalam komunitas ini, nanti akan dimasukkan kelompok-kelompok, dan ketika mereka dimasukkan dalam kelompok, maka terdengar teriakan api neraka, saking marahnya mereka kepada penghuni neraka yang dilemparkan ke dalam di neraka, lalu akhirnya mereka akui apa yang sudah mereka lakukan di dunia. Namun mereka mengakui itu ketika ditanya oleh penjaga neraka, alam ya'tikum nadhir, mereka telah datang kepada kalian ya pembawa peringatan. Mereka menjawab betul, ya, qalu bala, betul telah datang kepada kamu pembawa peringatan, namun ya, ayatnya pembawa peringatan itu didustai, ya, dihinakan, dilecehkan, bahkan juga berusaha untuk dibunuh. Nah, inilah cara mereka melakukan para nabi. Nah, juga kita seharusnya jangan sampai ingin mendapatkan pelajaran, ya, agar jangan sampai kita termasuk orang yang seperti ini. Ya, sikapilah dan juga terimalah para ulama yang betul-betul menunjukkan Islam dengan baik. Jangan sampai ikut kelompok yang menghina, ikut kelompok yang melecehkan, mengkriminalisasi, atau juga mengotorkan kata-kata yang tidak benar, yang tidak baik kepada para ulama. Kalaupun tidak bisa atau tidak mau mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh mereka, cukup diam saja, tidak usah melontarkan atau tidak usah memberikan statement-statement yang tidak benar. Perkazabna, itu kan mendustai, ya, terus mereka lakukan, ya, kedustaan-kedustaan atau kebohongan, dan mereka mengatakan, ya, waqul nama nazalallahu min syait, kami tidak mendengar, tidak datang kepada kami pemberingatan, padahal mengaku itu waktu dulu, ya, waktu di dunia mereka mengatakan demikian, ma nazalallahu min syait, sama sekali gak turun tuh apakah Al-Quran atau kitab-kitab pembawa peringatan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah dengan tuduhan bahwa para ulama atau para nabi yang diutus kepada mereka dan ulama-ulama yang sekarang ini sebagai para nabi nantiasa dilabelkan sebagai pembawa kesesatan. In antum illa fi dhalalin kabir. Ya, ini hal yang sangat besar, hal yang sangat menjadi sebab, ya, mereka akan mendapatkan azab yang abadi di neraka. Mudah-mudahan, ya, kita semua diselamatkan dari api neraka. Mudah-mudahan kita semua
senantiasa diberikan istiqomah di jalan Tuhan, di jalan Allah Subhanahu wa taala, terus berjuang menegakkan syariat Allah, baik untuk diri kita dan juga untuk ya keluarga dan juga untuk masyarakat kita, dan mudah-mudahan juga Allah selamatkan kita dari segala hal yang mengerikan dan yang menakutkan, dan tentunya kita semua diberikan arahan ya atau bimbingan baik oleh orang yang betul-betul ya mengajak kita pada kebaikan, atau juga keluarga atau juga masyarakat yang kita berada di tengah keluarga dan juga masyarakat yang berada di jalan yang lurus ya. Dan tentunya juga secara pribadi kita semua berusaha untuk selalu istiqomah ya, jadikan Allah sebagai tujuan hidup, jadikan Rasul sebagai teladan pemimpin ya, dan sebagai orang yang kita ikuti ya, tentunya juga bukan hanya Rasul tapi para ulama yang menjadi pewaris Nabi, dan Al-Quran sebagai pedoman hidup, tuntunan hidup kita. Allahu ghoyatuna wa rasul qudwatuna wa Qur'anu dusturuna. Inilah manhaj yang harus kita tetap pertahankan, kita jaga, kita lestarikan, dan kita amalkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan yang kelima pada pembahasan surat Al-Muluk. Secara khusus ya saya sampaikan surat Al-Muluk di hari Senin pagi ini. Mudah-mudahan bisa berjalan ya, berlangsung terus dan kita ambil hikmah dari pelajaran atau dari pembahasan surat Al-Mulk ini, menguatkan kita tiap-tiap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sisi. Aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim. Akhir salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ini ada yang bertanya ya, Ibu Siti Fatima, apakah dosa itu bisa hilang apabila kita bertaubat? Dan bagaimana taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Dosa itu memang bisa hilang dengan bertaubat. Sebenarnya sih kalau dari cara ini ya, caranya bukan hilang, tapi ditutupi oleh Allah dengan taubatnya manusia. Jadi nanti kelak ya di akhirat Allah akan perlihatkan ya, bahwa kesalahan kita seperti ini seperti ini, tapi akhirnya ditutupi oleh Allah oleh taubat itu. Bagaimana caranya agar kita bisa ditutupi dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Paling tidak ada tiga, seperti yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin tentang bab taubat ya. Dalam mukadimah ketika beliau ingin membahas dan menyampaikan asal taubat, tiga yang akan bisa diterima dan menjadi sarana penutup dosa-dosa. Pertama, menyesali segala perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Penyesalan yang begitu ya, keras ya, dilakukan begitu banyak dilakukan oleh seorang pendosa, sehingga akhirnya dengan taubatnya insya Allah akan diterima, lalu dosa-dosanya akan ditutupi. Nanti akan kita dapatkan ya, kenapa ditutup? Akan kita dapatkan rahmat Allah, atau juga si pelaku dosanya akan mendapatkan kebahagiaan. Oh rupanya ini saya berdosa, tapi akhirnya ditutupi oleh Allah karena taubat ini yang saya lakukan. Yang kedua, telah menyesali, tidak mau kembali. Tidak kembali lagi dalam perbuatan itu. Berusaha untuk tidak kembali pada perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, membenci perbuatan dosa yang sudah dilakukan.
yang membenci perbuatan dosa yang sudah dilakukan. Ya tentunya juga perbuatan ini dilakukan selama hidup sebelum dia berada di ujung kehidupannya, di ujung kematian. Di saat mau mati baru taubat, hanya belum bisa, nggak bisa. Tapi ketika sekarang ya masih sehat, masih bisa beraktivitas, tapi ya mungkin ya ada dosa yang kita lakukan, akhirnya mau bertobat, gitu kan? Nah ini yang diterima. Fir'aun ya, gak diterima dosanya, taubatnya. Dia mengatakan, ya, amantu la ilaha illa anta, ini amantu bima amana bihi Bani Ismail. Ya. Aku menyatakan la ilaha illa anta, tidak Tuhan selain kau, ya Allah. Ya. Ya, ini apa, saya beriman, bagaimana berimannya Bani Ismail. Ya, kata Allah, baru sekarang, al-ana, wakukunta minal zulimin. Ya. Baru sekarang kamu bertaubat ya itu, gak diterima. Jadi kalau dalam bahasa hadis Nabi itu malam yugorgir, sebelum nyawa sampai kerongkongan, nah itu nanti itu diterima taubatnya. Kalau sudah sampai kerongkongan sudah menggap-menggap mau mati baru bertaubat itu nggak akan diterima. Ya. Itu. Dan juga tentunya selain daripada yang tiga tadi, maka harus kita coba iringi dengan kebaikan. Tutupi dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Artinya dalam hadis Nabi juga ada kata wa'ad bi isyai'atal hasanata tamhuma. Ya, iringilah perbuatannya dengan kebaikan yang saya akan menghapus. Nah, kalau dikatakan ini tamhuma menghapus. Jadi bisa saja dikatakan dihapus dosa-dosa karena kebaikan yang sudah kita iringi ya. Jadi dosa kita iringi dengan perbuatan baik insyaallah akan menjadi penghapus ya segala keburukan dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan dalam hadis dalam ayat juga dikatakan kan inal hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan-kebaikan, ibadah-ibadah, ketaatan akan menghapus, menghilangkan kesalahan. Jadi bisa saja terhapus atau juga mungkin tidak terhapus tapi tertutupi. Nanti akan terbuka, akan kita rasakan rahmat Allah, kasih sayang Allah karena kesalahan kita ditutupi oleh Allah dengan taubat dan kebaikan yang kita lakukan, kita iring dalam hidup. Bola alam itu mungkin ya yang bisa saya jawab. Ada yang lain mungkin? Baik, jika tidak ada ya, waktu sudah pukul 6.29, ya, tinggal 1 menit lagi. Ini saja mungkin yang dapat kita lalui, mudah-mudahan 1 jam yang kita lalui adalah 1 jam yang betul-betul berharga dinilai Allah dalam kebaikan karena kita memang sedang mengikuti, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuzidu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik karim wa 'azimi sulthanik. Radina billahi robba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna min humanisina wa albinna min hadithina wa rizutna tilawatahu ana Allah wa rahmatna wa rahmatika ya Allah rahimin. Allahumma inna ka'afu kabir yuhibbul afwa wa ta'ala ya karim. Allahumma tfa'anna al-bala wal-qala wal-fahya wal-fitan wal-mihan wa syada'id ma zuhara minha wa ma'atan bi rahmatika ya Allah rahimin. Rabbana zolamna anfusana wa illam tazfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Inna na'udhu bika minal hammi wal hazan wa na'udhu bika min ajl wal kasal wa na'udhu bika min al-jubni wal mughr wa na'udhu bika min awlab al-jismini wa khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kurang maaf. Aku berkata anda. Ibu Ridho dari Islam Masyarakat wa Matawfiq ila Bilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fatimah hadirannya, walaupun cuma kita berdua atau tiga tadi ada yang lain ya, mudah-mudahan sampai ya ilmu yang kita lalu ini memberikan manfaat diri dan juga yang lain. Baik, nanti saya pamit.